Masukkan 2 butir telur lalu kocok lagi. Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lo semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman di warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang, ya di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar setiap gue upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gue, ada TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Gue tak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, di klik tombol like-nya pada video ini sebagai uang parkir teman-teman. Jadi gak usah baca dan basa-basi, langsung saja kita ke video pertama. Let's go, let's go. Aduh pesona ciwi-ciwi Indonesia versus Uzbekistan. Wow, udah pasti sebagai orang yang cinta tanah air. Nah, benar kan lu nggak lihat pesonanya? Uzbek, cewek Uzbek guys. Gue pilih cewek Uzbek. Gue cinta tanah air Indonesia tapi cewek-cewek Indonesia tuh nyakitin guys. Jadi gue pilih cewek Uzbek aja. Dan ini olahraga macam apa? Lah ditungguin bukannya direbut. Oh, nah ini olahraga apa ya guys? Ya, lapangan bola kaki, bola voli, ring basket, Ronvi kayak anak futsal. Perpaduan yang luar biasa mantap ya. Apa karena gue sudah terlalu lama lulus sekolah, jadi gue nggak tahu nih olahraga cabang baru ya. Bisa gitu anjir, makanannya diselebew sama elang bisa gitu. Memang kau udah nggak rezeki ya, nggak rezeki ya guys. Apa gue makin tua ya? Ngeliat video kayak gini aja bisa buat gue ketawa dan senyum cuy. Memang umur gak bisa bohong cok. Ini apa nih? Bir. Jorok dong. Yah! Gak mau rugi. Kira dia bakal komplain, kok lu jorok tangan lu masuk. Ternyata sampai tetes terakhir gak mau kehilangan sampai di jilat najis itu habis ngupil cok. Dora model begini nggak mungkin ngomong katakan peta enggak. Dora model begini ngomongnya we go gym. Lu nggak lihat otot bicepnya anjir, otot tricepnya, six pack, serem banget gua ngeliatnya. Pesona galeri tukang ojek. Beuh. Kalau tukang ojek yang model begini gue pengen nih di prank kayak di Twitter aja. Selebew sekali. Tweetnya banyak guys, pasti open BO. Open BO maksudnya buka bisnis online. Itu dia ya kan, bisa jualan skincare, obat-obatan, atau jualan apapun yang bermanfaat ya kan. Siapapun sekarang bisa menjadi pembisnis online ya guys ya, jangan salah tangka. Makanya kita tuh harus berpikiran yang baik, tidak boleh yang berpikiran yang jorok-jorok ya. Begini ternyata cara mudah potong rumput. Ini sampai kiamat juga gak bakal kelar bang. Nunggu lagi dia bang. Mau sampai kapan? Masukkan 2 butir telur lalu kocok lagi. Yang dikocok itu telur ayam bang, bukan telur yang dikocok. Salah konsep. Malah sosisnya yang dikocok. Wah memang. Love you di. Ih. Gue lebih serem liat lu bang, sumpah. Love you, di. Brotot, ini lengan-lengan petarung UFC anjir. Lu liat brotot, gue aja yang nge-gym aja gak sebesar itu nih. Gue nge-gym ya, gak sebesar lengan dia. Ya ini nih, lengan-lengan kuli nih anjir. Wah serem banget gue ngeliatnya anjay. Buka pagi, tangan malam. Aduh. Sebenarnya gak apa-apa lah. Iya.
ya udah mau diapain gitu loh, kesenangan orang beda-beda. Tapi kalau bisa ya mbak ya mungkin bisa pakai hand body gitu biar tangannya ikutan cerah, jadi tangan sama muka tuh imbang lah pokoknya gitu. Sayang mau bunga dong, bukan sepohon-pohon ya bang. Lu balikin gak bang? Lu tanam balik gak bang? Sepohon-pohonnya anjir. Ini effortnya sangat brutal ya. Jangan sampai udah effort sebrutal ini tetap ditolak. Wah nangis darah sumpah. Ini bahasa apa guys? Gue gak ngerti guys. Lah motor. Motornya bisa nyangkut ke pohon. Gimana caranya? Gimana caranya motor bisa nyangkut ke pohon? Gua kemarin liat motor nyangkut ke atap, sekarang nyangkut ke pohon. Apakah motor-motor zaman sekarang ada mode pesawatnya gitu loh, bisa melayang? Anjrit lah. Apa ini bahasa apa? Gak tahu gua guys. Ih lucu banget. Oh. Ih kayak mantan gua. Lucu. By the way mantan gua bukan lucu. Sikapnya kayak aja. Kalau tampangnya sih lebih lucu ini ya. Cewek-cewek sekarang. Oh pakai pimple pants. Penutup jerawat. Apa yang ngebawa tren ini kok gak salah? Echa ya? Ya sebenarnya gak apa-apa juga sih. Gue juga ngeliat cewek pakai pimple pants yang bentuknya kayak bulan atau kayak apa namanya tuh? Bintang. Gue ngeliatnya lucu-lucu aja kok. Bagus-bagus aja. Jadi ya tetap pakai karena gue ngeliatnya suka. Anjir. Body motornya dimakan sapi. Lu bawa nih motor ke bengkel, terus orang bengkel nanya, ini motornya kenapa bisa begini? Dimakan sapi pak, pasti gak percaya. Untung di videoin kan, lu tunjukin. Wah langsung kena serangan jantung dia. Kemarin gua ngeliat orang main golf, ujungnya patah. Ini sampai stick golfnya dilempar. Mending pulang, buat malu. Memang sih uang untuk main golfnya ada, skillnya gak ada. Pulang. Saya mulai jatuh cinta sama dia. Bener aja. Loh kok tangannya beda? Nerohima. Ya! Kamu janda. Saya bujang. Jadi wajar kalau kita menikah. Apakah kamu mau menjadi istri saya? Ini yang bikin skripnya lagi ngobat kayaknya guys. Kalau nggak ngobat sambil ngirup bensin gitu. Rada teleng gitu ya, ngefly. Kayak pengen gue gampar yang buat skripnya ini. Pas berangkat, first date. Senang banget ya, ria banget ya. Pas pulang ternyata diblokir. Ya gimana mbak? Lu first date, masa celana training anjir? Celana olahraga, kemeja kotak-kotak. Biasain kalau kita lagi first date ya, ngasih kesan yang baik. Simpelnya, apa yang bisa dilihat pada tubuh kita yaitu apa? Baju. Jadi kita harus well dressed ya. Gak perlu yang mahal-mahal banget, yang penting kayak rapi. Habis itu matching. Simpelnya kalau baju hitam ya udah hitam aja sama celana-celananya itu kayak udah matching atau putih semuanya kan. Habis itu ya harus wangi, pakai parfum. Jangan sampai lu bawa ketiak pakai parfum, gak usah parfum yang mahal-mahal. Yang penting wangi, minimal gak bau deh. Sama kebersihan. Jangan sampai lu ketemu orang baru di gigi lu masih ada cabai. Wah itu sudah red flag. Yang penting lu harus bersih, wangi, pakaian gak norak. Udah kalau masih diblokir berarti memang kesalahannya ada pada muka kita. Ya mau diapain kalau memang kita bukan seleranya, mau diapain guys. Ya lagi orang-orang yang ada di Bumble, di Tinder diseriusin, ngapain diseriusin gitu loh. Anggap aja ya jalan nambah-nambah temen ya kan. Momen pengendara ini pinjamkan helm ke penumpang lain saat ada polisi. Oh mantap. Mantap bang, luar biasa. Gagal dapat jajan 50 ribu.
Gue pernah cok dikelokan. Sebenarnya salah gue juga sih. Gue tidak membenarkan diri gue karena saat itu gue memang gak pakai helm. Salah dari guanya. Gue ngeliat, oh gak ada siapa-siapa. Nging, lewat dari belakang pohon disuruh berhenti. Nungguin bro di belakang pohon. Lu udah gila cok. Sumpah dari sejak dari itu trauma gue ngeliat yang begitu-begituan cok. Oke guys, thank you nonton sampai akhir. Gua harapin nonton ini terhibur. Jika ada salah kata atau kata tidak baik, mohon maaf ke teman-teman. See you in the next video. Bye-bye, love you all.